pakaian kita, rumah tangga kita, bayar okey, kita bayar okey, kita tidak ada keperluan. Sebab biarlah kita mengalau setiap pasir duit, khidmat kita pada kerajaan, 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 khidmat kita pada syarikat swasta, swasta mandi kita dengan berdiri di sana. Sebab tu kena ada zakat, keluar zakat, sebab kita khidmat kita ada jumlah hari ini, income atau semua itu jumlah hari ini, dia boleh bersihkan daripada, daripada zakat tu boleh bersihkan. Istighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Kalau ada anak-anak kita, kita
Jadilah hari itu hari yang terbaik.
Dan anugerahlah hari itu satu peluang Allah Ta'ala bagi kamu dah jadi berada di hari akhirat, kamu diminta untuk kembali ke dunia untuk beramal. Di hari akhirat bahwa orang yang berada di akhirat tidak berada di dunia walaupun satu saat benar-benar rakaatain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua rakaat orang yang sembahyang di bumi ataupun di dunia ini sangat bernilai harganya di sisi orang yang berada di hari selepas kematian. Kita nak bawa 14 banyak sunnah. Bapa nak tahu tak bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia perintahkan malaikat supaya cek aman yang pertama sekali sembah. Nabi SAW dalam hadis itu kalaulah semayang itu dihisap secara mudah tak ada masalah, oh lain rakam mudah perhitungannya bisa dan yesiro. Tapi kalau sakuk nak semayang, cek. Nabi kata, mereka kata apa? Cek semayang sunnah. Kalau semayang sunnah dengan apa betul? Memang dia sunnah, tapi dia menjadi benda-benda yang boleh menampung kelemahan-kelemahan dalam solat. Sebab semayang kita ni tuan-tuan diri dia semayang, Allah Ta'ala akan angkat semayang. Nabi SAW dalam hadis pertama akhir dalam keadaan berseri-seri kepada Allah, bercahaya mudah-mudah bercahaya ataupun dalam keadaan gelap gelita. Kalau semayang itu tidak ada khusyuk, semayang itu kepada Allah alladzina hum fi salatihim khashu'. Kalau semayang itu khusyuk, maka berseri-seri lah semayang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lah semayang itu kelam, semayang itu tidak khusyuk, semayang itu dibuat oleh manusia dalam keadaan kelam, dalam keadaan hitam, lekat itu dalam hadis itu dicampak balik, ambil semayang ini kata Allah, aku tak minta semayang. Sebab itu bila nak semayang, cuba kita menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut dalam kitab-kitab bagaimana para sahabat mereka semayang, dia kata kami seolah-olah mengenal siapa dia. Masa itu hati bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada solat yang sangat hebat. Hubungan yang sangat dengan pencipta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dalam Al-Quran di kita pun diajar kepada kita di depan di masalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah perlindungan daripada sabar dan sabar. Kemudian Rasulullah SAW selalu panggil bila arifna bila bisara, rehatkan kami, rehatkan kita semua bila kita sabar. Jadi jadilah dunia ini modal kita untuk kita kumpul sebanyak mungkin amal soleh. Dan insyaAllah kita berdoa kepada Allah supaya kita sabar kepada Allah dalam hidup ini. Ya husnul khatimah, penghujung hidup kita ini yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini Isra' wal Mi'raj, kata-kata semua kita lalu tadi, yang pentinglah pengajaran daripada solatnya, tanggungjawab kita, amanah kita, isteri kita, keluarga kita, kehidupan seharian kita, hidup bermasyarakat kita, apa yang berlaku di pasir itu, semua itu adalah tanggungjawab kita yang akan di dalam Allah nanti. Macam mana kita buat roh ni atau bukan? Kita faham banyak tuan-tuan kalau ada kelemahan bahasa istilah-istilah saya juga mungkin tuan-tuan tak faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada saya kepada tuan-tuan dan pengajaran dapat kita ambil sebaik kita boleh disuruh di sini di suara kawan ini. Kalau kami buka balik tafsir surah Al-Isra, kalau kami buka balik tafsir surah Al-Najm, insyaAllah dia akan boleh bantu kita memahami lebih berkaitan dengan dan mengharapkan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.